kebiasaan di lingkungan kita biasa merayakan hari atau merayakan tahun baru. Masyarakat kita punya tahun baru ternyata. Anak-anak sekalian, hari ini mungkin sudah dimulai minggu kemarin. Kita mengadakan kegiatan terkait dengan menyambut tahun baru di sini. Anak-anakku tentu telah mempersiapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan kami selaku Dinas Pendidikan, baik Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Selatan maupun yang kecil, yaitu Kecamatan Mampang-Mampang, menyambut kegiatan ini dengan antusias dan rasa bangga. Ternyata di yayasan ini telah membiasakan kepada kita semua menyambut tahun baru Hijriah maupun mengisi tahun baru Hijriah itu dengan kegiatan-kegiatan untuk memupuk serta mengadu keterampilan di antara anak-anak sekalian khususnya di bidang agama. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa hari ini tahun ini sudah merambah kepada bidang yang lain, menampilkan lomba sinematografi. Hari ini kita semua sudah menyaksikan di depan kita piala-piala yang berbeda-beda. Rasa anak-anak sekalian mendambakan untuk mendapatkan piala-piala itu. Dan itu saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah berhasil, telah mengikuti lomba dalam menyambut Muharram B atau menyambut Festival Muharram pada yayasan ini. Pada kita semua memang diwajibkan untuk selalu membiasakan untuk kepada anak-anak kita agar bulan hari yang berkait dengan bulan tahun Hijriah kewajiban untuk membiasakan kepada lingkungan kita. Di dalam satu minggu kita mulai hari pertama hari apa anak-anak? Nah biasanya kita menyebut hari Minggu, padahal kita punya hari istimewa yaitu hari Ahad yang suka kita sedikit terlewat. Nah maka melalui Festival Muharram ini mari kita kebiasaan untuk hari, nama-nama hari kita karena sudah mempunyai nama-nama yang istimewa mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kenapa? Ini yang satu hari ini bisa beda. Nah, mari agar tidak berlanjut kita mulai hari ini, mulai pekan ini kita biasakan menggunakan nama-nama hari dalam bulan. Kalau bulan mungkin di antara kita juga tidak familiar untuk membiasakan menggunakan nama bulan Hijriah. Coba anak-anak, mungkin di antara kita ada yang tidak hafal. Nah, mulai hari ini kita biasakan mulai nama bulan pertama apa anak-anakku? Muharram. Bulan kedua apa anak-anakku? Safar. Bulan ketiga mana itu? Rabiul Awal. Bulan keempat mana itu? Rabiul Akhir. Bulan kelima mana itu? Jumadil Awal. Bulan keenam mana itu? Jumadil Akhir. Bulan ketujuh?
Oh,
Terima kasih kepada Kakak Vanessa Fatimah sebagai kebutuhan untuk Kakak Vanessa sebagai Charles Chamberlain, kebutuhan kita yang telah mendengarkan. Karena mendengarkan Al-Quran juga mendapatkan pahala. Selanjutnya mari kita sama-sama berdoa. Doa akan dipandu oleh Farel dari SMP Sehat. Amen.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warhamna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah diberi di tahun yang baru 1440 Hijriah ini. Kami memohon kepada-Mu ya Rabbi, berikanlah keberkahan dalam hidup kami, berikanlah kesehatan seluruh anggota tubuh kami, berikanlah kesuksesan seluruh aktivitas kami, jadikanlah kami orang yang semakin berkualitas dalam ketakwaan setiap hari, jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu pagi dan malam. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah yang senantiasa Engkau lindungi, dan ampunilah seluruh dosa ayah ibu kami. Angkatlah derajat orang tua kami, tempatkan mereka di surga yang paling tertinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amarol yang sudah membawakan doa untuk kita semua. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya Robbal Amin. Baik Kak sekalian, beberapa waktu yang lalu kita membuat program Pekan Muharram ya. Dari hari Senin ada lomba-lomba yang telah kita laksanakan. Jadi hari ini kalian bisa lihat pialanya banyak sekali. Itu adalah untuk pemenang lomba. Siapa yang memenang lomba? Wih, banyak sekali. Mau hitung dulu ya, ada berapa ya? Pialanya ada berapa ya? Oke, mudah-mudahan menang ya. Kalau yang belum menang, sudah melakukan yang terbaik, insya Allah itu menjadi pelajaran buat kita untuk bisa lebih baik lagi. Jadi lomba kemarin ada apa aja tadi? Pak Hamid sudah menyampaikan ada yang baru, yaitu sinematografi. Jadi ada film pendek. Nanti juga kita akan bulan Desember akan melaksanakan lomba film pendek se-DKI Jakarta ya. Kemudian ada lomba kafir, ada storytelling, ada poster digital, ada azan dan lain-lain. Baik, selanjutnya Bunda Hana, Bunda Hana ada yang lihat Bunda Hana? Di mana ya? Bunda Hana mana ya? Oh, hadir alhamdulillah. Kirain sudah pulang Bunda Hana ya. Bunda Hana lihat di ujung karena sudah bersiap nih. Ada apa di ujung sana? Tekani sepertinya mau mendapatkan sesuatu. Makanya tadi kecek dulu nih, udah lakukan. Baik, coba. Siap menonton adik-adik TK? Siap? Siapa yang mau lihat adik-adik TK tampil? Anak muslim harus seperti itu, harus semangat ya. Inilah sudah bersiap, kita tampilkan dari TKA dan TKB. Ya, tepuk tangan. Allah
dong ya. Ini yang ada nyari mamanya nih biar di video ini. Nanti mau dulu nih aku di Instagram kita di alazar.simakuni.jkt ya. Sekali lagi Instagram kita alazar.simakuni.jkt tanpa 49 ya. Jadi sampai JKT aja udah cukup. Sudah siap? Iya masih senyum-senyum tenang ya. Udah ada yang mulai jogging-jogging, ada yang duduk. Oh duduk dulu. Ya tepuk tangannya mana?
juga berani untuk tampil dalam suatu hari yang luar biasa untuk anak-anak seusia TA dan TK. Ada yang sampai terharu lagi menyanyi lagunya ya. Alhamdulillah. Ada yang lihat ke depan, lincah banget, ada yang malu-malu, banyak ekspresi, sangat hebat ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih berani, bisa lebih semangat, dan tetap dalam kaidah-kaidah Islam ya. Karena kita sekolah Islam, dan Islam yang harus nomor satu kan ya, ajaran Islam yang nomor satu kan. Insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleh, amin ya Rabbal Alamin. Jadi di follow ya alazar.sukabumi.jkt. Baik, kita umumkan undangan, silakan. Anak-anak dari kemarin juga gak sabar nih. Tapi yang dulu mendapatkan juara harus terus berlatih lagi ya. Insya Allah di lomba berikutnya anak-anak akan bisa berprestasi. Kalau mau kita panggilkan saja ya. Pertama dari Taman Ajar dulu deh. Taman Ajar siap. Boleh mendampingi.
ditemani putra putrinya. Putrinya di belakang anak-anak. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan. Ucapkan alhamdulillah ya anak-anaknya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk mama mamanya. Iya, untuk putra putrinya juga. Semangat, Mas. Alhamdulillah. Terus berprestasi ya, Mbak ya. Lebih baik lagi dari hari ini. Semangat terus ya anak-anak ya, yang hafal. Oke, setelah ini foto bersama dulu ya. Boleh foto bersama? Iya, boleh berfoto bersama dengan foto yang selamat kepada ayah bundanya. Selamat kepada guru-guru juga. Boleh? Ya. Oke. Iya. Oke. Anak-anak semuanya senyum ya? Senyum ya, jangan nyala-nyala ya wajahnya. Alhamdulillah. Jadi cerita ini sampai beberapa. Oke. Oke, terima kasih banyak. Tepukan untuk Nenek Antika. Terima kasih. Selamat ya semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, masih semangat? Mana semangatnya? Merdeka! Alhamdulillah. Merdeka! Allahu Akbar! Masih semangat. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu orang tua peserta didik, selanjutnya ada pidato yang akan dibawakan oleh itu dengan judul berbakti kepada orang tua. Untuk yang judulnya, dari zaman penjara.
dalam malam, kaki menjadi tangan dan tangan menjadi kaki, berukuran di bawah terik matahari, yang tidak pernah telah berkorban dan tidak pernah meminta balasan. Tahukah kalian siapa beliau? Ayah! Ya, beliau adalah ayah kita. Maka pantaslah bila Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada para manusia untuk berbakti kepada dua ibu dan ayahnya. Ibu dan mengandungnya adalah selama 9 bulan kepada Allah yang bertambah-tambah dan menyampingnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku. Hanya kepadaku lah kembali. Teman-teman, jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita karena itu adalah perbuatan durhaka. Namun terkadang kita tidak sadar ada perkataan dan perbuatan yang kita anggap sepele tetapi dapat menyakiti hatinya, seperti perkataan ah ibu, aduh bapak, dan ih mama, atau dengan gerakan yang sangat sederhana seperti memanggil muka ketika orang tua sedang berbicara kepada kita, atau dengan mengubah raut wajah dari gaya yang tidak biasanya. Sepele memang, namun hal-hal sepele itulah yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena hal itu akan membuat orang tua kita murka. Nah, karena kemurkaan orang tua kita juga kepada kemurkaan Allah, jadi Allah akan murka kepada kita juga. Teman-teman dan hadirin yang saya hormati, telah dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang pemuda yang tak sengaja telah menyakiti hati ibunya. Ia sering mengutamakan istrinya dan tidak pernah memikirkan tentang ibunya yang sudah lanjut usia itu, sehingga ibunya sedih dan sakit hati. Allah berkehendak lain. Suatu hari, sang pemuda yang gagah ini terbujur lumpuh karena sakit yang menimpanya. Badannya kurus dan lemah, sedikit pun makanan tak bisa memasuki mulutnya. Dan juga tampak kesulitan dan kesakitan yang bisa dilihat di wajahnya saat ia mengucapkan nama Allah dalam syakratul mautnya. Para sahabat heran dan melaporkannya kepada Rasulullah. Rasulullah meminta para sahabat untuk menghadirkan ibu sang pemuda itu, sehingga diketahui bahwa sang pemuda sedang marah kepada dan belum meridhoinya. Sungguh terlalu. Karena sang bunda tak kunjung mau memaafkan, Rasulullah meminta para sahabat untuk membakar pemuda itu. Lalu lelah hati sang bunda, ia memaafkannya. Sakit hati yang selama ini ditanam sang anak hilang, lenyap karena tak rela anaknya disakiti. Oh bunda, begitulah teman-teman, jangan pernah membuat mereka murka, karena kemurkaan mereka akan menimbulkan kemurkaan Allah. Mari kita cari keriduan mereka. Dari keriduan mereka akan muncul keriduan Allah yang akan menjadikan hidup kita selalu dalam lindungannya. Tidak ada hal yang paling dirindukan oleh seorang hamba kecuali hidup di dalam lindungan keberkahan dan keriduannya. Mau tahu pesan Rasulullah dalam hal ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridhollahi fi ridhol walidaini, wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Teman-teman, aku ada pantu nih, dengarkan ya. Buah kedung-dung dan gado-gado, ayo buat orang tua ridho, ada anak main layang-layang, tetapi dia masih bayang. Kalau orang tua sudah sayang, maka Allah pun menjadi sayang. Teman-teman, jadi seorang dai ya dari kecil sudah terlihat.
Oke, untuk menghibur kita semua, sudah ada di antara kita yang akan membawakan lagu islami yang populernya sekarang itu oleh Sabian ya, terutama penulisnya ya. Siapa namanya? Hana Sabian. Oh, Hana Sabian. Baik, oke, inilah anak-anak kita dari SD, Alexa, Yasmin, dan Anaira.